Ketika mendengar sebuah game Android RPG dengan size terbesar, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau gue disuruh mikirin yang besar-besar, so pasti, udah pasti gue pilih si Hana. Gede emang. Oke, langsung aja, daripada keadilan kalian terus berdiri tegak karena pembahasan ini, langsung aja, ini dia 5 game dengan size terbesar. Intronya mana, Cong? Pakai dikit lah. Saya siap menghadapi Anda. Duel sampai mampus. Mongko. Number 1. Di nomor 1 ada Semongko. Diam. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Udah 2 menit tanpi infonya belum ada Samidi. Udah jangan bercanda mulu. Di nomor 1 ada Another Eden The Cat Beyond Time and Space. Game ini merupakan salah satu game mobile populer di alam gaib yang sempat didownload sebanyak 8 juta pocong secara global. Game ini sendiri merupakan game single player kayak kamu yang single terus yang memiliki dunia yang sangat luas. Untuk gameplay sendiri, game ini menggunakan sistem turn-based layaknya game JRPG pada umumnya. Uniknya, setiap karakter dalam game ini memiliki sebuah serangan combo gabungan yang didukung dengan sebuah animasi yang sangat menarik. Dan untuk ukuran game ini sendiri yaitu sebesar 5,5 GB. Buat beli nasi padang dapat berapa tuh 5,5 GB? Number 2. Di nomor 2 ada Genshin Impact. Genshin Impact merupakan game RPG open world yang sedang populer di alam dunia maupun di alam gaib untuk saat ini. Sampai-sampai gue udah keliling alam kubur, di mana-mana mainnya Genshin Impact, gak ada mainan yang lain, mainan pentil kayak atau apa gitu ya yang agak bermanfaat sedikit. Jadi so gue gak usah jelasin untuk tetek bengek lainnya ya, karena para pocong di luar YouTube sana sudah menjelaskannya. Untuk ukuran game sendiri sebesar 7 GB. Buat download Nekopoy dapat berapa album itu? Number 3. Di nomor 3 ada Dragon Raja. Game ini dulunya sempat populer ya. Game ini adalah game bertipe MMORPG open world di mana terdapat banyak sekali keabsurdan dibandingkan dengan MMORPG lainnya ya. Bisa dibilang ini adalah penggabungan dari alam kubur dengan dunia fantasi MMORPG. Untuk ukuran game sendiri yaitu sebesar 7,7 GB terakhir gue mainin. Kalau sekarang entah tuh berapa. 7 GB buat download Pico dapat berapa session ya? Number 4. Kalau menurut kalian para pocong, ketiga game sebelumnya itu udah berat, berarti kalian belum pernah merasakan beratnya beban hidup. Ya, game yang satu ini adalah Honkai Impact. Honkai Impact bisa dibilang emaknya Genshin Impact. Honkai Impact adalah game bertipe RPG anime style yang sangat fantastis dan sangat menggemparkan pada masanya. Game ini sendiri bersize terakhir kali gue main itu 8,9 GB. Dapat pecel berapa biji itu? Number 5. Dan ini dia pemenang dari game terberat untuk saat ini. Ya, nama gamenya adalah The Dream of Jinghu. Game ini masih ada di Tiongkok, jadi belum bisa di-download di toko material terdekat. Game ini bertipe MMORPG open world yang sangat banget membuat HP kentang menangis. Kalau kalian mau download ya silakan aja, tapi tidak sarankan karena HP kalian itu bisa meledak. Jadi gitu ya, beberapa game terberat untuk saat ini. Oh ya, lupa gue anjir. Untuk ukuran game sendiri yaitu sebesar 12 GB lebih.
kalau download Nekopoi itu dapat berapa session 12 GB. Ya mending yang lebih berfaedah lah ya. Sampai jumpa di next video.